Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami berjumpa di Tonight Show. Teman-teman dari mana ini ya, Kak Ulianto dari mana? Ini saat malam, teman-teman. Ini penonton dari Universitas Sembilan Yang Indonesia. Dari Said ya? Oh, itu di Pancoran? Pasti ada yang dari Padang nih, di atas kanan atas ya kan? Udah berapa kali dia datang sini? Oh, itu dulu pernah dikawinin sama aku. Oh, wow. Yang udah pernah sini keluar aja. Ya. Jangan dong. Jangan ya, oke. Tapi guys, malam hari ini kita kedatangan putri dari Diva Indonesia. Namanya ya Putri juga. Iya, melanjutkan karir as a singer in the negeri Paman kan Sam. Lama di Paman Sam tuh, kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris dong. Iya gak sih? Kenapa begitu? I don't know. Ini dia Stephanie Putri. Halo Steph. Silahkan duduk, silahkan duduk. Thank you. Hai. Welcome back to Indonesia. Selamat datang kembali di Indonesia. Iya, sudah. Setahun setengah. Jadi setahun setengah? Iya. Mm. Wow. Kayaknya udah pernah ke Tunisia belum sih? Pernah. Pernah sebelum I Love You 3000. Iya. Kita pernah ketemu di Bintaro ya, lagi makan. Kamu gak inget ya, masih kecil waktu itu. Sama mama segala. Bukan. Gue lagi lewat di restoran satu keluarga. Sok itu. Kami tiga saudara ya? Bukan. Haji Mamat? Bukan. Sate kikil waktu itu. How was the performance at Head in the Clouds? Ish, keren banget kan Esta. Cool ya? Aku jawabnya... English dong. English. Oh, yeah. It was very, very fun, very exciting. Jadi aku seneng banget soalnya aku belum pernah nyanyi di Indonesia sebelumnya di kayak festival gitu. Jadi aku seneng banget. Ini first time ya? First time ya? First time ya? Apa yang paling kamu kangenin di Indonesia? Satu setahun setengah. Pastinya keluarga sama teman-teman sama makanannya ya. Yeah. Tapi yang paling kangenin itu di sini semua hal itu. Semua toko-toko pasti jam 10 pagi buka, jam 10 malam tutup. Di sana, di Amerika itu random gitu. Jadi bisa jam 5 siang udah tutup. Jadi di sini enak, konsisten sore, semuanya. 5 siang. Oh iya, 5 siang. Suka-suka mereka gitu ya, suka-suka mereka ya. Kayak mereka udah gak butuh, udah tutup. Makanya, kalau di sini pasti udah tahu deh. Berarti salah satu makanan yang paling kamu kangenin banget selain makanan rumah deh? Aku kangen banget opor. Aku opor. Belum nemu opor di sana yang enak. Sama aku favorit pukis. Pukis. Oh, pukis. Pukis. Enak pukis. Juga tuh pukis. Oh, yang pukis. Kakak bagian nomor pukis langsung ini kan. Yang coklat ya? Iya. Coklat keju. Enak banget. Keju, iya. Atau yang durian. Durian juga ada. Ada pukis. Ada nangka, nangka. Ada. Iya, enak banget. Yang pesan lagi. Nanti aja. So, when we are talking about the music industry. Wah, kaya banget. Apa, what is the most different between US industry, music industry and Indonesia music? Apa sih yang kamu rasain industri musiknya yang berbeda gitu antara Amerika Serikat sama Indonesia? Sebenarnya nggak jauh beda, semuanya bertalenta terus kerja keras. Cuman bedanya kalau di sini kan aku udah kenal semua orang dari kecil kan, sama mama udah kenalin gitu. Kalau di sana aku dari pertama gitu harus kenalan. Maksudnya dari nol ya hitungannya begitu ya. Dari nol. Nobody lah di sana ya. You were born. Kamu kalau ngomongin soal langsung sasak-sasak gitu. So. Please. Siap. Oke. You were born in Indonesia but you choose to stay in US. So what's going on? Masuk. Gila nih. Mabro. Mabro. Thank you. Mabro. English. What is going on? I don't know. Mungkin di Amerika aku lebih banyak opportunity buat kayak bikin lagu gitu-gitu. Terus juga seru sih kayak bisa travel the world mumpung masih muda kan ya. Kalau masa depan balik. Fansnya gimana? Penikmat musiknya yang paling kamu rasakan dengan fans Indonesia dengan fans yang ada di sana? Kocaknya di sana aku cuman pernah di ketemu fans tuh kalau di toko boba. Hah? Anehnya gitu, selalu di toko boba shop kalau lagi beli milk tea atau apa pasti ada yang oh, I'm from Indonesia too atau I love you from Edith Rising gitu. Jadi banyak yang beli boba di sana orang Indonesia berarti. Iya, tetap gitu. Iya. Mungkin enggak sih kamu bakal bikin lagu dengan lirik bahasa Indonesia? Aku pengen banget. Aku udah pernah beberapa kali tapi aku suruh kakakku dengerin katanya, wah kayaknya kamu perlu bantuan sama orang Indonesia bener. Soalnya katanya apa liriknya masih sedikit canggung mungkin ya. So di kepala aku kan aku translate sendiri terus
perbantuan mama sih kayaknya. Nanti mau nanya pakai bahasa Inggris. Oke. How could you become joining the mata lo ke sana, matanya ke sana ngapain? Apakah kakak juga natural tadi juga ngeliat. Organik aja. Iya, yeah, how could you become joining 88 Rising? So, pas aku keluarin LV3000, itu aku masih indie kan, jadi aku belum sama label siapa-siapa. Belum bareng sama mereka? Belum, terus 2 bulan kemudian aku dapat email dari mereka. Mau gak kita kerjasama? Yang pertama itu untuk keluarin remix sama Jackson Wang aja itu. Abis itu kita, I love working with them and I think mereka juga cukup suka musik aku, jadi kita bareng deh. Terus ada lagu baru, Breakfast in Bed. Itu kayak gimana ceritanya? Jadi Breakfast in Bed itu lagu sama penyanyi Amerika namanya Nash. Jadi dulu aku pernah nonton dia di festival di sini pas aku masih 16. Terus aku senang banget bisa bikin lagu sama dia. Tadinya buat aku aja, tapi pas kita nulis bareng aku kayak, abang mau gak first kedua gitu. Terus dia kayak oke. Jadi ujung-ujungnya keluar deh lagu Breakfast in Bed. Tadi belum terjawab sebenarnya. How does it feel gitu ketika kamu keluar dari Indonesia? Sebelumnya mungkin ya kamu nonton festival. Kamu ngeluarin single, kamu keluar di Indonesia 1,5 tahun, kamu kembali, kamu menjadi line up gitu, first line up di sebuah festival yang besar. How does it feel gitu yang? Pasti ada nervousnya, gugup gitu dikit. Soalnya apa namanya? Aku juga ngomong bahasa Indonesia sedikit, harus kayak translate dulu kan di kepala. Jadi aku inget banget si kakak-kakak aku pada ketawain sih. Pas aku ngomong katanya, ya kamu canggung banget ngomong gitu. Aku gini, terima kasih kepada tim Idiot yang bikin kayak gini, terus semua orang pada krik-krik gitu, kayak aduh banget. Tapi aku juga seneng banget sih bisa nyanyi, bawa mamah nyanyi, terus sama Kak Vidi Aldiano juga nyanyi bareng aku. Crowdnya gimana, Saf, kemarin? Keren banget, soalnya mereka pada tahu semua ya lagunya. Terus, seru sih kayak, masih, aku kan opening kan, jadi masih pada berenergi lah, belum terlalu capek gitu. Tapi kalau I Love You 3000 emang ini yang booming banget. Ini kamu ya titik apa? Titik awal doom naik gitu ya. Titik awal doom. Tiba-tiba mental doom gara-gara I Love You 3000. Masih ingat lagunya Vincent? I Love You 3000. Nah, itu apa? Gitu dong, tahu lagu. Orang gue beli kasetnya. Iya. Nah, ini beli waktu itu. Dia juga penyanyi kebetulan. Keluar satu single. Ya, abis itu udah tamat karir. Mungkin kita jangan tamatin dong. Oh iya, enggak. Karena aku bantu kita bareng. Tuh, dia jekin duet lu. Iya, bisa kali ATN Rising. Kamu pasti nyesel deh, yakin. Kamu pasti senang. Oh iya, kamu pasti senang. Tapi, Steph, after ATN Rising, kamu let's say go international. Pasti kamu sendiri nggak mau gitu apa dikenal dengan bawah bayang-bayang seorang diva Titi DJ, walaupun nggak bisa deny yaitu mak lo juga gitu ya. Tapi as a singer pengen dikenal sebagai singer yang seperti apa sih, Stephanie Putri? Aku apa-apa seneng aja kayaknya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen bikin lagu yang penting bisa didengerin sebagai background musik gitu. Jadi kalau lagi kerja atau lagi nge-gym atau apa, aku sukanya aku dikenal sebagai penyanyi yang punya musik perfect untuk menemani. Jadi background, ya menemani gitu. Kapanpun gitu. Lagi di kafe sore-sore ngopi, backsoundnya lagu kamu. Tapi I Love 2000 tuh kayak gitu ya, mewakilkan lagi mood apapun juga dengan enak. Iya benar, segala apa momen gitu. Gatel kak? Lagi tawuran sama ATM. Lagi tawuran? Orang lagi tawuran, Love You 3000. Langsung damai kan? Gak jadi, ditaruh lagi. Lagu abis baru lagi. Oke lah, kayaknya kita akan ngobrol dan mengulik lebih dalam pengalaman udah dilewatin sama Stephanie Putri menggunakan, kita ada fishbowl ya. Ini dia di sini. Nah. Jadi nanti ada jawab dan ada strap. Jadi masing-masing peserta akan mengambil bola yang ada di dalam fishbowl secara bersamaan. Kita barengan nih, sep, ambil semua. Oke. Nah yang peserta yang dapat bola tanda X, ini ada tanda X, ini nggak ada. Ada lah, di dalam situ pokoknya ada. Nggak ada. Ada. Ya. Temu. Ini akan disetrap dan yang lainnya akan menjawab pertanyaan dengan jujur. Oke. Ya. Jadi yang X setrap, yang lain jawab. Oke. Kita langsung bareng-bareng berempat. Shall we together? Kita pegangan tangan. One by one. Ya, ayo masuk. One, two, three. Kenapa sih gue?
Enggak kenapa. Enjet, strap lu. Kenapa aku apes banget? Di strap tuh di strap plus ya, jadi di strap plus. Saya masukin lagi. Why? Nah, oke, okay. Kita jawab dulu ya. Ini yeah. untuk Stephanie Putri. Oh, terima Siapa? Kasih. Aku baca. Iya. Yeah. Yeah. Jawab. Sebutkan hal yang kamu harap kamu ketahui lebih dulu. Apa ya? Aku berharap dulu aku lebih tahu gimana cara main piano. Karena sampai sekarang aku juga masih gak tahu. Jadi pengen belajar main piano. Kamu instrumen apa kamu kuasai? Jadi misalnya di komputer tuh kita sekarang bisa digambar. Ya, MIDI. Ya, ya, jadi sekarang ya. Aku kerjanya gambar gitu. Tapi aku gini masih. Tapi bisa kan? Gak bisa. Tapi gue pengen lo main piano. Nyesel gue dulu gak les piano. Aku pengen biola. Ya gak salah aja, aku tahu. Oh, ya. Itu strap, lu gak jawab. Oke, siap-siap. Desta. Aku bang. Ya. Tiga hal yang membuat bahagia saat ini. Ya, kalau gue keluarga, Tunai Show dan Vindes. Keren. Hukuman NZ, strap. Strap untuk memberikan satu kritik dan saran kepada semua peserta. Yuk. Kak, nggak bisa bikin kata-kata yang lain. Bukan kata-kata. Lu, nih sekarang lu apa, mengkritik Desa. Nih, misalnya, rambut lu ke belakangnya pitak gitu. Itu tadi gue. Ini gue juga pitak tuh, bro. Iya lagi. Kok titik gitu sih pitaknya bulat? Lu ngatain fisik, bro. Pitaknya bulat. Itu kayak di itu ya, yang dicongkel. Berantem di bar dulu biasa. Oh. Keren banget. Dikeperuk botol, pak. Gue dikeroyok gue. Aku mau mengkritik kamu. Gue yang royok cuman kalah. Bajunya masa kotor sih ada bekas ini bedak. Apa itu kritikan gitu? Bagus banget. Kritik dan saran. Saran aku, coba jadi laki-laki yang lebih resik. Kan lu tau gua. Lu kan tau gua jijian banget. Aku tahu, tapi aku juga gak tahu mau kritik apa. Yaudah, gak apa-apa. Kritik saran. Officer dulu. KS, aku mau kritik kenapa kamu pakai jaket samaan kayak aku gak suka. Ih, bagus banget kritiknya. Saran aku ya, lu harusnya punya style sendiri. Berarti dia duluan gak? Kritik dan saran. Apa ya, gue takut. Iya, gak apa-apa kritik. Aku gak emosi ke orang. Tapi aku juga gak tau. Kalau yang personal ini. Kalau susah bro. Nih gue jujur, gue bilang, Enzi susah karena yang kritik kastanya lebih rendah daripada. Jadi bingung. Oh ini, mungkin menurut aku, Stephanie rambutnya lebih bagus kalau warna lain. Bagus lah. Warna apa? Kayak rambut tuh bagus aja. Mungkin pinknya. Gue demi Allah gak tau gue kritik apa. Lebih tinggi. Sebutkan satu hal yang belum bisa kamu relakan. Kepergian ayah, dah. Wow. Oke. Okay. Apa hal terjahat yang pernah dilakukan orang ke kamu? Ngeprank aku. Itu menurut aku kakak jahat banget loh itu, Kak. Itu menurut gue bener jahat sih. Dia nanya hotline karena mau ngurus tiket. Gue kasih nomor telepon rumah makan. Ditelepon sama dia. Salah gue apa? Dia nanya udah hotline. Ya gue gak tau. Pesawat. Gue udah jelas banget pesawat. Gak tahu gue. Itu jahat menurut aku karena aku udah benar-benar panik, hampir nggak dapet tiket. Tapi ya udahlah. Vincent. Oke, jika aku bisa berubah menjadi hewan, aku akan menjadi hewan leopard. Kenapa sih? Jadi gue nggak usah pakai corak-corak leopard lagi. Badan gue udah semua udah leopard. Ayo, Stephanie, hukuman. Hukuman. Ya. Disetrap untuk nge-rap atau nyanyi dengan menggunakan nama salah satu orang yang di sini. Ah. Ada Vincent, okay. Desta, Vincent Desta, nge-rap atau nyanyi, silakan. Mau balas, boleh? Bisa.
Dapat aku pas. Ingin berpesta bersama Kak Desta. Jadi lagu. Aku ingin berpesta bersama Mas Desta. Kurang support ya, kurang support ya. Apa gue pakai kostum leopard dulu nih? Oke, okay, itu dia Serap dan Jawab. Sudah ya. Kita laksanakan. Setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.